Guys, jadi balik lagi sama R7 dan sama Aki di sini. This sword is called the Oath Keeper. Halo guys, balik lagi sama gue R7 dan sama Aki. Jadi kali ini gue bakal memakai Balmon guys. Balmon sebagai XP lane. Akankah Balmon masih bisa di meta-meta sekarang? Kita lihat ya guys ya. Di sini kebetulan kita lawannya jago nih guys. Ada para penjoki nih harusnya. Ya kita lihat lah bisa nggak ya Balmon di meta sekarang. Soalnya kan meta sekarang banyak banget cek gitu kan. Balmon harusnya udah nggak begitu gampang lah muternya. Kita gasin aja Brody. Welcome to Mobile Legends. Item yang pertama kalian harus beli sebagai Balmon itu adalah Molten Essence guys. Nah kalau kalian udah Molten Essence, kalian beli Sky Guardian Helmet. Karena udah metanya udah berubah ya, jadi item pun harus berubah guys. Oke. Seperti biasa kalau Balmon ambil skill 2 kan Pokito awal-awal belum ada CC ini guys. Puter-puter creep aja guys. Usahakan last hit ke creepnya biar darah kita nambah. Karena pasifnya Balmon itu after a short delay Balmon smash his ex itu nggak penting. Oh ini nih Bloodthirst. Balmon recovers 5% max HP on minion creep kills gitu. And 20% on hero kills. Jadi kenapa Balmon itu dewa kalau misalnya ulti nambah darah ya dari pasifnya itu guys. 20% guys nambah darahnya. Aduh nggak dapat lastnya guys. Creepnya kebanyakan. Jadi kita di Chio Pokito pun nggak begitu berasa guys, apalagi kalau misalnya kita udah Warrior Boots ya. Nah kalau misalnya udah level 4 kalian harus hati-hati karena dia memiliki namanya knock up ya. Kalau misalnya Pokito warna merah, puternya hati-hati guys, bisa ke cancel. Sebenernya kalau misalnya kalian takut buat clear wave ya kalian belakangan aja guys clear wave-nya. Kita cicil, darah kita segini, nggak usah pulang guys. Kita nunggu Pokitongnya clear duluan aja. Oke. Satu spawn. Oke, darah kita segini. Oke lah ya buat barang. Ini saatnya. Dapat kartunya guys. First blood. Kayaknya retringnya lumayan Indomaret ya guys ya. Wuss, buset. An enemy has been slain. Thank you. Oke, udah mantap banget. Di sini kita kalau main Balmon nih guys ya. Kalian PD aja, cok, ambil kelomang ini sumpah. Oke. Karena kelomang ini ngasih duitnya gede banget, guys. Ini bonus lah ya kita dapat ya. Kita bikin Sky Guardian Helmet. Jadi sekarang mainnya itu Balmon itu kurs helmet yang didewain guys. Jadi kurs helmet itu damage-nya itu tergantung HP kita. Semakin banyak HP kita, burn-nya itu makin sakit guys ya. Nah, kalau misalnya bikin Sky Guardian Helmet kan otomatis darah kita banyak kan. Jadi ya itu burn-nya itu makin sakit guys. Launch attack. What? Take down the Lord. Kenapa nggak mau skill 1 dulu ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. I'm really sorry. Oke, kita ajar aja kita guys. Oke, Pokitongnya sprint sudah. Kita coba hajar ya, guys. Dia mau memaksakan ngambil katapult ini nih. Request backup. Oke, dia recall. The enemy has slain the turtle. Masih 0-0 kita. Ult is not ready. My breath
Nah, nggak enaknya itu di cancel gitu guys kalau lawan Pokito yang gue bilang. Mohon bersabar, ini ujian. Dia punya Fury Hammer guys, Fury Hammer itu sakit banget guys di awal-awal penetration. Babi, gue digeprek Balmon gue sendiri, cok. Asu ah. Kelas gong. Nice gong. Ya kurang lebih sekarang Balmon itu tipenya udah tipe samsak guys. Udah gak bisa tipe damage yang dulu lagi guys. Nah kalau udah kayak gini kalian bikinnya ini guys, apa Twilight Armor. Jadi makin sakit guys kersalmat nih. Sebenarnya itemnya sama kayak Masya sih guys sekarang. Oke. Terus ntar item terakhirnya kalian bisa beli Hunter Strike juga. Blade Armor juga boleh. Ini Blade Armor dulu deh. Karena ini ada Clouda guys. Kita butuh Physic Armor juga. Jadi ya. Santuy dulu guys. Oke, Chongnya ditabrak guys. Nice, kita dapat kill satu ya pakai ulti flicker. Cantik banget guys. Ini kelarin dulu kurs helmet. Udah kelar kurs helmet, kita bisa bikin Twilight Armor guys. Atau mau immortal juga boleh. Pokoknya ingat ya guys ya, sekarang main Balmon itu mindsetnya kalian udah harus mati aja udah ya. Mati atau ngebunuh lah. Intinya buang skill musuh lah ya. Cantik, mati dia grognya. Dia tengah. Kita ke bawah lagi teman-teman. Nantam enggak sih, bro? Trot. Lihat guys ya. Berapa banyak dia buang skill guys. Ini babi. Boh! Skylar Beatrix guys. Nah kalau udah kayak gini, ini kan udah 3 item nih. Kita bikin Twilight aja lah ya. You destroyed a turret. Twilight itu endless magic, apa endless battle versi tank guys. Tapi masuk damage-nya magic gitu. Makanya kenapa bagus banget guys Twilight Armor tuh. Mau kemana? You have slain an enemy. An enemy has been slain. Kena geprek ya guys ya, salam geprek. Mega kill. Your team destroyed a turret. Set. Set. Cantik kali. Dia udah retri, bro. Kelas kali kok. Abrak. Leper. Ya, gua kira mau kakai, Ler. Kira kita sepemikiran. Gua udah cuki. Ult is ready. The world's suffering is mine. Unstoppable. Cantik kali, Wak. Dibilang Clouda langsung diarah, cok, Cloudanya. Nah kan kita nggak mati guys. Nah kerjanya Balmon sekarang tuh kayak gitu guys kalau kalian mau tahu. Cantik kali gong. Mati. Bagong. Kenapa gue nyebut Bagong si Teguh ini mukanya kayak si Bagong guys. Bagong back. Kita manggilnya udah Bagong sekarang anjir. Monster kill. Wah. Shut down. Anjing. Ngeprem HP, cok, bangsat.
Wah, apaan nih, wah anjing. Nope. Ult is not ready. People in need. Ah! Bantulah sikit-sikit. Ditinggalin, cok. Nah, mantap kali nih. Tinggal gas aja ini, bantai-bantai, kita bantai nih, bos. Kok gatel kepala gue, cuy. Buyang. Diputar lagi gue, guys. Mah! Apaan sih? Last gong, mantulnya sih mantap sih. Mountains rise as I stride across the land. Berani juga, cok. Launch attack. Tengok, anji. The world's suffering is mine. Hantam. Berasa loh putaran gua. Ini musiknya lebih berasa, cok. Ulti gua tembus wae nih. Anjing, kenapa gua enggak ulti flicker aja tadi ya? True damage soalnya. Ada orang. There are still people in need. The only thing that doesn't change is change. Hey, Claudine lewat. Heroin cik sih guys, Valentina ngukik bisa nge-skill aja. Cantik, dapet Lordnya bagong. Anjing. Cakep bro. Siapa yang mau diratain, bro? Nice. Ayo ha, Claude nih. Hati ya, Bang. Ah, mampus lu ya, babi. Hit, end aja. Woo! Kena geprek, cok, Claude-nya baksat. Mantap kali. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video berikutnya, guys, ya. Ayo, bye-bye.